Sejarah lahirnya Vespa. Vespa adalah sepeda motor skuter legendaris yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1946 oleh perusahaan Italia bernama Piaggio. Pada saat itu, Italia masih dalam tahap pemulihan setelah Perang Dunia II dan mobil menjadi barang mewah yang tidak terjangkau bagi banyak orang. Untuk memenuhi kebutuhan transportasi yang lebih efisien dan terjangkau, Piaggio menciptakan Vespa yang didesain oleh insinyur aeronautika Corradino Dascanio. Desain Vespa terinspirasi dari bentuk helikopter dan kapal selam sehingga memiliki bentuk yang aerodinamis, simple, dan ringan. Dengan mesin yang efisien dan harga yang terjangkau, Vespa segera menjadi sangat populer di Italia dan seluruh Eropa. Selain itu, Vespa juga menjadi ikon kebebasan dan gaya hidup bagi generasi muda pada era 1950-an dan 1960-an. Hingga saat ini, Vespa telah menjadi ikon budaya populer yang dikenal di seluruh dunia dan telah mengalami banyak perubahan dan inovasi dalam desain dan teknologi. Meskipun terus berkembang, Vespa masih diproduksi oleh Piaggio dan tetap menjadi salah satu merek sepeda motor yang paling dikenal dan dicintai di dunia.